Sahabat YouTube. Oke, sahabat YouTube. Kita kembali lagi ketemu sama saya. Untuk kali ini saya menampilkan video-video yang lain dari biasanya. Saya akan menampilkan video-video mengenai welding, NDT, dan inspection. Jadi untuk para sahabat YouTube yang seprofesi dan yang mau tahu lebih dalam soal welding, NDT, dan lain-lain untuk inspeksi, bisa melihat video ini sampai selesai. Dan bila ada pertanyaan atau kesan-kesan atau sumbang saran, jangan bosan-bosan, jangan segan-segan berikan komen di kolom di bawah dari channel ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat YouTube semua, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nanti saya briefing bangun. Ini nanti full penetrasi. Pertama full penetrasi sampai tembusan. Ya, 20.
sudah mulai mengalahkan. Jadi dari kesukuan itu Welder bisa direkomendasikan untuk berhenti di 50 sampai 20. Minimum dia ngelewatin dari plat itu jarak dari plat 20. Kalau kurang dari 20 dianggap gagal. Itu 30-an itu. 20-an itu tapi nanti ngeting net dong ini ya nggak apa-apa dicoba aja terus ya. Pokoknya nggak boleh dilepas ya, iya. Ya. Ya campingnya sebagus ini aja masih yakin sama yang visual. Sudah selesai sampai mau camping, orangnya lagi istirahat, ini lagi di visual sama Bapak Denny, welding engineer-nya. Oh. Lagi cleaning